Desa Al-Hutaib adalah sebuah permata tersembunyi di Yaman yang seringkali disebut sebagai desa di atas awan. Yang terletak di dataran tinggi, desa ini cukup dikenal dikarenakan fenomena cuaca yang luar biasa, yaitu tidak pernah turun hujan sama sekali di desa tersebut. Desa Al-Hutaib berada di Provinsi Al-Mahwit, sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut. Posisi geografisnya yang unik memberikan pemandangan yang menakjubkan, dengan awan yang seringkali menggantung di bawahnya, menciptakan ilusi bahwa desa ini benar-benar berada di atas awan. Lanskap di sekitarnya terdiri dari pegunungan yang curam dan lembah yang dalam, dengan rumah-rumah yang dibangun dari batu-batu besar yang seolah menyatu dengan alam sekitarnya. Salah satu daya tarik utama dari Desa Al-Hutaib adalah fenomena cuaca yang luar biasa, yaitu tidak pernah turun hujan. Para ahli meteorologi dan geografi menyebut bahwa fenomena ini sebagai hasil dari letak geografis yang unik dan pola angin yang berlaku di kawasan tersebut. Desa ini terletak di sebuah titik di mana awan-awan hujan terpecah oleh pegunungan sekitarnya sebelum mencapai desa. Akibatnya, kelembaban yang terkumpul di awan-awan tersebut tidak pernah cukup untuk menciptakan curah hujan di desa ini. Meskipun berada di tempat yang tidak pernah hujan, masyarakat Al-Hutaib telah berhasil beradaptasi dengan kondisi ini. Mereka memanfaatkan sistem pengumpulan air dari embun dan kabut yang melimpah setiap pagi. Air ini kemudian disimpan dalam wadah-wadah besar untuk keperluan sehari-hari. Sistem ini telah digunakan selama berabad-abad dan membuktikan kecerdikan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan alam. Penduduk desa ini sebagian besar adalah petani dan peternak. Mereka menanam berbagai jenis tanaman yang tahan terhadap kondisi kering dan memelihara ternak seperti kambing dan domba. Meskipun tanah di sekitar desa tidak subur seperti daerah lain, teknik pertanian tradisional yang mereka gunakan memungkinkan mereka untuk tetap hidup dan berkembang. Desa Al-Hutaib juga memiliki warisan budaya dan sejarah yang kaya. Penduduk desa ini dikenal sangat menjaga tradisi dan adat istiadat mereka. Selain itu, arsitektur tradisional desa ini juga sangat menarik. Rumah-rumah di Al-Hutaib dibangun dengan menggunakan batu-batu besar dan memiliki struktur yang unik untuk menahan angin kencang dan kondisi cuaca yang keras. Desain rumah-rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal yang nyaman tetapi juga mencerminkan seni dan keterampilan para pembangunnya. Keunikan dan keindahan Desa Al-Hutaib menarik perhatian wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang untuk menikmati pemandangan spektakuler, mengunjungi situs-situs bersejarah, dan merasakan kehidupan di desa yang terisolasi dari dunia modern. Meskipun akses ke desa ini cukup sulit, usaha yang diperlukan untuk mencapai tempat ini sebanding dengan pengalaman yang didapatkan. Masa depan Desa Al-Hutaib terlihat cerah dengan potensi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan peningkatan akses dan fasilitas bagi wisatawan, desa ini dapat menjadi destinasi wisata yang semakin populer tanpa mengorbankan keunikan dan keaslian budayanya. Desa Al-Hutaib adalah contoh luar biasa dari ketahanan manusia dan adaptasi terhadap alam. Meskipun berada di tempat yang tidak pernah hujan, masyarakat desa ini telah menemukan cara untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang. Dengan keindahan alam yang menakjubkan, warisan budaya yang kaya, dan fenomena cuaca yang unik, desa ini benar-benar merupakan desa di atas awan yang menunggu untuk ditemukan oleh dunia.